Oke, balik lagi sama gue Febrin Surya di Sarjana Musik. Di hari ini gue akan mereaction satu buah requestan. Ini jarang-jarang ayu, teman-teman ya. Ini dari Gus. Thank you untuk Gus ya. Kak, request reaction ayu yang nyanyi live lagu My Sea di Golden Hour Concert 2022. Sukses terus, Kak. Oke, thank you ya untuk Gus ya. Ini jangan lupa, teman-teman, kalau request pakai link, teman-teman ya. Ini gue udah nyari sih, tapi guys, The Golden Hour Concert 2022. Tapi semoga ini bener guys ya, ini ayu My Sea Live Clip 2022 Ayu Concert The Golden Hour. Dan seperti biasa, ini akan gue tipisin yang cukup lumayan dan gue kasih sensor di watermarknya, teman-teman. Dan berharap semoga tidak terkena block atau kena strike di kemudian hari, teman-teman. Soalnya kalau live concert biasanya rada susah, teman-teman. Oke deh, thank you sekali lagi untuk Gus. Yang mau request-request juga bisa langsung aja di bawah, dan itu pasti akan gue reaction tergantung dengan antrian, teman-teman ya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja coba kita langsung reaction akan jadi seperti apa lagu ini guys. Ayu yang berjudul My Sea ya. 3, 2, 1. Alright. Wow, always ballad dia ya. Wah, cakep banget lagi guys. Tapi emang gak ada obat sih, Ayu ini cakep banget guys. Oh, lembut banget suaranya, ampun. Bukan tipe yang adlib-adlib banget, tapi tuh emosinya tuh loh guys, Ayu. Wah, bajunya bagus ya. Di depan masih whisper-whisper gitu dia, husky-husky gitu guys suaranya. Dan Ayu ini salah satu penyanyi yang gak mau lip-sync guys, tau gue. Always live. Asik, stabil. Tanpa vibra yang berlebihan, udah bisa enak suara Ayu. Suaranya tuh lempeng guys, kayak nggak ada kerikilnya gitu ya. Tapi di sini dia rada-rada husky gitu di depan, dan memang dia cara nyanyi itu nggak terlalu banyak vibrato, teman-temannya. Tapi udah enak gitu. Oke, drum masuk. Oke, bener. Wow. Jadi satu stadion guys, full. Wah, gue baru sadar dia pakai mahkota lagi ya. Udah bener-bener kayak Disney Princess guys. Alright. Wow. Rata banget suaranya. No miss guys, pitch control-nya bagus banget. Oh, reverb-nya enak ya. Sound-nya asik, guys. Oke. Dibangun string pelan-pelan di situ. Wait, ada modulasi di situ. Wah, modulasinya tiba-tiba tuh, guys. Oke.
Backing vokal ya. Wow. Oh, high note. Nice. Nyaris, dia nyaris enggak ada vibrato loh, guys. Kalian denger deh. Wow, ada mini orkestra gitu ya, quartet, guys. Tapi ada cello gak sih? Cello sama kontra. Oh, ada di belakangnya. Aduh, enak banget lagi. Dinamikanya tuh loh, guys. Wow. Nice. Ini 6 menit masih ada nih, guys. Oh, udah gak ada lagi ya. Kita coba lihat deh, tunggu deh. Wah, gila, megah banget. Golden Hour. Ini konsernya dia atau apa, guys? Oh iya, bener. Konser 2022 ya. Wah, gila. She's like a queen gitu loh. Wow. Ini dia tuh punya suara menurut gue tuh lembut, teman-teman. Lembut tapi tuh masih ada powernya ya. Dan memang bukan tipe-tipe yang ad-lib banget, trans gitu enggak. Tapi bisa ngenakin lagu. Dia tuh emosinya tuh ada di situ, teman-teman. Soalnya tone suara dia emang udah enak ya. Kayak manis-manis gimana gitu. Masih? Masih ada ternyata. Wah, endingnya sangat sangat angelic sekali, guys. Selesai. Oke. Wah, gila. Makanya itu ya, orang-orang Korea tuh menurut gue, ini IU salah satu musisi yang paling respect ya. Di respectnya tuh di atas gitu, teman-teman ya. Ini IU dia solois di tengah banyaknya boy group, girl group, tapi dia solois bisa tetap survive, teman-teman, sendiri doang. Dan memang kalau nyanyi sendiri itu dia nggak gampang, teman-teman ya. Cukup susah, teman-teman, karena memang semua stamina tuh di diri sendiri. Dan ini lagunya memang ballad-ballad, tapi tuh bukan ballad yang Korea gitu loh, guys. Menurut gue kayak ada Disney-nya gitu, kayak vibe-nya tuh lebih princess gitu, teman-teman ya. Tapi dibawainnya dengan caranya IU yang ngepop. Dia memang ngepop sih, teman-teman. Gue akui suaranya bukan tipe yang Disney, tapi ngepop, teman-teman. Dan enak gitu, teman-teman ya, untuk ini ya, lagu Maisy ya. Dan untuk band-nya di sini dia diiringin dengan ala-ala orkestra gitu ya, mini orkestra yang nggak lengkap banget, ada brass section. Soalnya kalau yang big orkestra itu biasanya tuh ada alat-alat tiup trompet, ada apa namanya, trombon, basun, flute. Tapi di sini nggak, kayaknya dia cuman pakai string aja, guys ya, string quartet gitu, lalu ada bandnya ya. Oke deh, thank you untuk requestannya ya dari Gus. Thank you banget untuk yang pengen request juga, langsung di bawah aja. Dan jangan lupa kasih linknya, teman-teman ya, biar gua nggak nyari-nyari lagi ya. Kira-kira gitu aja reaction video gua kali ini. Thank you udah nonton, jangan lupa kasih like dan subscribe juga. Dan sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye.